Halo guys, good morning. Jadi ya hari ini udah mulai masuk kerja setelah hari Sabtu, Minggu, Senin kemarin libur. Senin tanggal merah. Jadi hari ini aku udah harus masuk kerja. Ini udah jam Ayo kita bangunin dulu temen aku biar dia bisa siap-siap juga. Baru mau diketok guys, jadi dia udah buka pintu duluan. Good, itu dia. Nah ini kamar si Harry. Bangun. Nyari duit. Oke, jadi orangnya udah bangun, kita gak perlu bangunin guys. Ini udah jam 6 pagi, jadi aku mau mandi dulu, abis itu aku mau siap-siap buat scoring team school visit di SMK Muhammadiyah Lubuk Linggau. Oke, gimana keseruannya hari ini? Ikutin terus vlog aku. Halo. Halo. Kita mau siap-siap buat berangkat dulu, guys. Hari ini lagi nunggu sebagian tim yang belum datang. Ini kita baru saja ketemu PIC dari sekolah. Jadi biasanya gitu, kalau datang nunggu dulu ketemu sama PIC sekolah, baru habis itu nanti aku bantu arahin teman-teman atau teman-teman nanti mulai masuk ke kelas untuk konseling sesuai jadwal yang udah ditentuin. Biasa ketimbang teorinya seperti ya kalau anak-anak SMK. Nah jadi gini, bedanya gimana tadi nih, teman-teman yang kuliah tadi kan, teman-teman yang kuliah tamatnya umur 22 gitu, umur 22 teman-teman udah tamat kerja, sama nih jadi admin juga. Kita lagi tadi kan kita udah bahas kuliah nih ya kan, terus kita sekarang mau bahas kerja dulu. Untuk yang baru masuk nanti kakak jelasin pengalamannya tentang kuliah ya. Dan kamu komit semua mata pelajaran di kelas 10 kalian butuh berapa juta? Jadi kalian semua berdua udah selesai ya masuk kelas. Yes. Siapa yang pertama kali masuk ke SMK? Pertama kali turun SMK. Gimana rasanya? Pengalaman sih sebenarnya masuk SMK karena mungkin udah pernah pengalaman kerja sebagai guru privat. Jadi kalau untuk menguasai kelas tuh udah santai aja, tapi lebih ke gimana caranya kita itu mengolah materi supaya anak itu tertarik, yang lebih kayak gitu. Karena kan anak SMA suasananya beda sama anak kecil yang misalnya kita butuh ice breaking dan lain sebagainya. Kalau SMK tuh udah lebih ke serius, kemudian kita mengenalkan gimana kedepannya yang jangka panjang, kayak persiapan naik kelas, kemudian persiapan kuliah, terus kerja, ya kayak gitu. Lebih ke soal gimana kehidupan sih, soal kehidupan yang lebih ditekankan. Oh, berarti dari segi materinya harus sudah beda ya? Iya, beda. Segi pembawaan juga beda nggak? Beda ya? Iya, pasti. Karena kita harus serius, nggak boleh main-main kayak gitu kan. Supaya anak-anak nyimaknya juga serius gitu. Betul. Jadi teman-teman harus dibedain masuk SD, SMP, SMA. Keren-keren. Udah selesai untuk school visit hari ini. Oke, jadi setelah school visit biasanya kita tergantung sih teman-teman. Jadi bisa kumpul atau bisa langsung pulang juga, follow up lanjutan ke rumah. Halo. Oke, jadi sampai di sini dulu videonya. Nanti kita ketemu lagi di sekolah-sekolah selanjutnya. Dadah.